Halo, halo, welcome back bersama Bang Mumu di channel Puspita Melati. Oke, bosku semua, semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Oke, kembali lagi untuk hari ini kita review kereta mini wisata mesin sepeda motor roda 3 juragan VR tahun 2011. Pengen tahu penampakannya, detailnya, monggo langsung ikuti videonya. Seperti biasa bosku, cat airbrush dilengkapi clear anti gores. Untuk headlamp tetap bawaan VR-nya, dan yang di bawahnya ini lampunya variasi ya bosku, variasi saja. Oke, bisa dilihat kilaunya halus bosku, jadi anti goresnya emang tebal juga. Speknya VR tahun 2011, 150 cc. Ya jelas udah ada radiatornya, airbrush ini belum dipasang bosku, belum finishing. Gandengan satu bangku muat 3-4 anak. Bisa dilihat aja. Lunggo adik bocah papat. Bocah papat pecah telu. Bocah papat sedeng iki. Heeh. Neo. Mas Aris, buat perbandingan dewasa. No. Satu sapnya muat 4 anak ya, Bosku. Kalau dewasa ini biar dicek. Lampu hias tetap ada ya. Enggak, Rik. Lu munggah nih andingnya Mas Aris. 3. Jadi kalau dewasa mungkin 3 ya. 3 gede-gede. Kalau yang dewasa badannya kecil-kecil kayak Mas Erik ini mungkin bisa 4, tapi kalau kayak Mas Aris itu kayaknya yang kelebihan muatan itu. Ya. Jadi ndak terlalu sumpek juga, ndak terlalu sesak juga untuk jarak kaki untuk dewasa, bahkan masih longgar ya, Bosku. Jadi emang kita buat nyaman. Oke, ini tadi masih test drive awal bosku, masih belum fix. Mungkin ada pembenahan lagi agar hasilnya sempurna. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel kita King Wahana. Oke, see you next time. Oke, halo bosku, kita kembali lagi. Ini udah di finishing semua bosku, lampu hias, kaca udah, sirine, audio udah kepasang semua. Dan maaf tadi nggak bisa sempat ambil video test drive nya lengkap, jadi yang belakang udah naik truk itu, udah siap kirim juga. Monggo bisa dilihat kelengkapannya. Lampu utama, sen, siri, lampu rotari, sirine di dalam juga udah ada, audio juga udah, lampu hiasnya udah lengkap. Oke, soalnya ini bentar lagi mau langsung berangkat bosku, jadi langsung kirim ke Banyuwangi. Oh iya bosku, kemarin yang lupa saya bilang, itu bagian gandengannya yang belakang ada skoknya juga bosku, jadi tidak usah khawatir gerbongnya bakal goyang-goyang atau keras karena udah kita pasang skok juga. Oke bosku, ini anak-anak pengajian mau minta jalan-jalan dulu, jadi ini mau jalan-jalan lagi, tapi cuma yang depan aja. Nah, ini mau jalan-jalan dulu ya bos, jadi anak-anak pengajian minta ini jalan-jalan dulu ya.
Jadi cuma depannya aja karena bagian gandengannya sudah ini sudah naik truk.